Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin ini hanya sebuah video percobaan gitu ya, bagaimana cara mengatasi laptop yang tidak mau nyala ya. Jadi laptopnya ini 5-10 detik tuh udah mati lagi, jadi nyala terus mati lagi. Dan di sini udah dicolokin kabel charger ya, kalau misalnya kalian lihat juga. Dan sini kita akan nyalain. Sini kita akan coba nyalain dan ada lampu biru ya. Ini kita akan lihat kipasnya muter atau enggak. Enggak kelihatan juga ya. Coba, nah, itu kipasnya muter ya. Nah, cuman setelah muter kipasnya nanti mati lagi gitu ya. Dan ini terjadi kalau misalnya 5-10 detik ya. Jadi 5-10 detik itu mati lagi gitu ya. Dan ini kalau misalnya dibiarin, ini si lampunya itu terus nyala. Dan kalau misalnya dipegang, harddisknya juga nggak muter gitu ya. Berarti kalau harddisknya nggak muter ya berarti nggak akan pernah boot gitu ya. Untuk si Windows ini atau mungkin laptopnya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada dua kemungkinan Pak ya, antara kapasitornya atau mungkin ya memang sebenarnya antara dua-duanya ini adalah kapasitornya gitu ya. Jadi yang pertama adalah kemungkinan itu mungkin si kapasitornya tuh short gitu ya, dan yang kedua adalah kemungkinan kapasitornya itu mungkin udah nggak kuat, atau mungkin yang ketiga adalah chipsetnya ya. Dan kemungkinan juga si kapasitornya tuh basah gitu ya, jadi mungkin kena air atau mungkin short gitu ya. Dan di sini kita akan mencoba untuk menjemur si motherboard ini ya. Dan di sini masih nggak mau nyala ya, dan di sini kipasnya juga masih berhenti kalau misalnya itu tuh tiba-tiba muter lagi kipasnya, cuman layarnya nggak muncul gitu ya. Dan sangat-sangat aneh sekali ya untuk ininya. Dan ya di sini kita akan langsung saja menjemur si motherboard ini ya. Dan di sini kita akan buka aja, dan di sini kita akan angkat semuanya, dan di sini kita akan buka fleksibelnya semua, pokoknya buka dan tinggal kita jemur ya motherboardnya. Dan kalau misalnya ada yang bertanya kenapa nggak pakai alat-alat gitu ya, karena saya nggak mau. Dan ya intinya yang pertama itu adalah, yang alasan pertama adalah gratis menggunakan matahari ya. Di sini kita akan jemur, langsung saja kita akan jemur ya. Oke bang, jadi di sini saya sudah menjemur ya, menjemur motherboardnya. Dan di sini saya menggunakan alas karena di sini saya menggunakan menjemurnya itu di atas rumah saya ya, dan takut kotor motherboardnya. Jadi saya di sini menggunakan alas ini kayak semacam tutup kontainer sih ya. Kenapa kalau misalnya kalian bertanya, bang kok nggak pakai sinar matahari gitu, atau kok dijemur gitu, kenapa nggak pakai hair dryer atau pakai heat gun atau pakai menggunakan lampu gitu ya? Sebenarnya yang pertama gitu, yang pertama nih, yang pertama adalah gratis Pak. Kalau gratis nggak usah mikir gitu. Jadi kalau gratis ya yang penting gratis aja gitu, nggak harus keluar listrik, nggak harus keluar energi gitu ya. Jadi kalian energinya yang gratis aja gitu dari matahari tanpa menggunakan energi listrik. Dan kalau misalnya menggunakan heat gun atau mungkin hair dryer atau mungkin lampu, itu saya takutnya kebablasan gitu. Jadi si motherboardnya ini takutnya ada komponen yang meleleh dan rusak gitu ya. Dia ya, jadi saya menggunakan sinar matahari aja gitu. Dan ini kan laptopnya bukan laptopnya saya nih, laptop teman saya, takutnya rusak juga gitu. Dan untuk waktunya sendiri di sini saya sekitar mungkin akan menjemur sekitar 1 jam atau mungkin 1 jam setengah jam juga udah cukup sih ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian mau, misalnya nih kalian misalnya mau dibolak-balik gitu ya, terserah. Cuman di sini saya cuman satu sisi aja, yaitu yang ini aja. Kalau misalnya mau dibolak-balik silahkan. Dan kalau misalnya kalian ngejemur di tempat yang kayak rumah saya ini gitu ya, di atas gitu ya, silahkan aja kalian tungguin motherboardnya, atau mungkin ya simpan aja di tempat yang aman tapi tetap ke sinar matahari. Karena kalau misalnya kalian tinggalin, takutnya ada yang ngebawa juga tuh motherboardnya. Dan ini kalau misalnya dibawa ya hilang gitu ya, kalau misalnya hilang ya udah gitu. Dan di sini kita akan tunggu saja, dan di sini kita akan langsung pasang ya kalau misalnya kita udah beres. Oke bang, jadi di sini kita sudah beres ya menjemur si motherboardnya, dan di sini sudah saya pasangkan dan keyboardnya saya pasangkan. Sebenarnya nggak harus pasang keyboard, dan di sini ada tombol powernya, di sini kita akan pasang dulu. Dan di sini kita akan langsung saja mencolokkan chargernya ya, karena saya nggak pakai baterai sih di sini, katanya baterainya juga nggak drop. Dan di sini kita akan langsung nyalakan saja ya kan, apakah bisa. Eh, lampunya tadi nggak dua gini ya. Eh, ntar nyala ya. Eh, nyala coba. Ah, eh nyala pak. Nyala. Ini saya cuman iseng-iseng doang loh, padahal diagnosa saya cuman asal-asalan, padahal pas ini nggak harus benar-benar gitu ya diagnosanya, saya cuman nyoba-nyoba doang ya kan. Dan nyala pak ya laptopnya gitu, dua lampu nyala gitu ya. Dan tadi awalnya gitu ya, awalnya saya mendiagnosanya ini, laptop ini
layarnya tuh kena gitu ya. Kenapa? Karena si kipasnya muter dan harddisknya getar gitu ya. Dan tapi kalau misalnya saya lihat-lihat kok ini kayak ada yang aneh gitu ya. Begitu saya lihat lagi kipasnya ternyata mati gitu. Jadi nyala lalu mati lagi. Dan diagnosa saya alhamdulillah tepat gitu ya. Jadi di sini saya menjemur motherboardnya. Dan kalau misalnya ada yang bilang kok bisa gitu gitu ya. Ini mah cuman clickbait, ini mah cuman gimmick gitu. Ini cuman bohong-bohongan doang gitu ya. Nah mungkin teori saya gitu ya, kalau misalnya kalian mau tahu juga, dan kalau misalnya kalian yang nggak mau tahu silahkan, kalian bisa close video ini, kalian bisa nonton sampai sini doang ya. Nah yang saya bilang nih di awal-awal gitu ya, ini jadi kemungkinan ini tuh si komponennya itu ada yang short ya. Jadi yang short itu adalah ya pokoknya tidak sesuai gitu ya. Jadi kemungkinan ada yang konslet atau mungkin ada yang basah gitu ya. Jadi di sini saya mencoba untuk menjemur ya. Dan kalau misalnya kalian mau mencoba untuk merehot gitu ya, atau mereflow kalau misalnya di bagian, kalau misalnya di PS3 ya, saya nggak saranin menggunakan alat ya. Kenapa? Kalau misalnya menggunakan alat gitu ya, itu kemungkinan bisa merusak ya si ininya, komponennya. Cuman kalau misalnya kalian dari jauh kayaknya nggak juga sih, cuman saya nggak mau gitu karena takut rusak juga. Karena waktu itu saya udah mencoba dan alhasil ada yang meleleh pak ya di PS3 saya tuh. Untung PS3-nya PS3 rusak gitu ya, bukan PS3 baru gitu. Nah jadi saya tidak menggunakan alat, itu adalah alasannya. Dan alasan yang utamanya adalah sinar matahari itu gratis pak ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menjemur, silahkan jemur aja sekitar 1 sampai mungkin 30 menit sampai 1 jam ya. 30 menit sampai 1 jam kalian mau bolak-balik silahkan. Cuman tadi saya nggak dibolak-balik dan saya giniin aja gitu. Jadi saya biarin dan begitu saya pegang udah anget semua gitu. Jadi sebenarnya ini sama mirip seperti reflow atau mungkin rehot, tapi kalau rehot itu kan menggunakan alat. Dan di sini saya cuman menggunakan sinar matahari yang gratisan gitu ya. Jadi kalau yang gratisan ya lumayan juga gitu. Kalian nggak harus mengeluarkan listrik, kalian nggak harus mengeluarkan apa-apa gitu untuk menggunakan sinar matahari gitu ya. Jadi ya dari alam gitu ya, jadi gratis. Dan kalau misalnya nih ya, ini kan laptop teman saya nih nyala gitu ya. Kalau misalnya biaya servis untuk menyalakan laptop yang nggak mau nyala gitu ya, dan layarnya hitam dan powernya nggak ngangkat gitu ya, dengan sinar matahari kira-kira berapa gitu ya untuk biayanya gitu. Kalau misalnya pasaran ya, cuman saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya banyak teknisi gitu ya yang mematok harga mungkin sekitar 500.000 gitu ya, mungkin saya kalau misalnya saya disuruh memperbaiki dan saya benerin gitu ya, paling saya cuman minta bayaran meal kita sama Oki Jelly Drink gitu ya. Dan ya, video percobaannya berhasil ternyata, dan ya mantap sekali video percobaannya ya. Di sini saya hanya mencoba untuk menjemur si motherboardnya ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reda, itu Kebekasiat, dan thanks for watching. Bye bye.